Gak pernah cepat kalau aku grinding-grinding kayak gini. Ah! Ayo, ayo! Kasih aku leimu. Lei. Apa maumu? Apa mau bapakmu? Aku udah bunuh kau berapa kalian. Oi, 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 oi. Balik lagi sama aku, Exau, kawan-kawan. Di video kali ini, teman-teman, aku udah bareng dua temanku, yaitu si Pan Gaming dan si Eko. Yang mana seperti biasa, kami bertiga bakal melanjutkan petualangan kami di Roblox Bloxfruit. Dan di video kali ini, kami hanya pengen grinding lagi, teman-teman. Mengejar level supaya kita semakin cepat untuk max level, anjay. Karena aku udah bener-bener pengen ya, teman-teman, untuk max level. Karena aku rasa kalau udah max level itu bakal banyak banget konten yang bisa kita buat. Dan pastinya kalau udah max level, gamenya makin seru, kita makin bisa belajar PvP, dan kita bisa buat konten PvP. Yang mana aku pernah bilang sama kalian, aku pengen jago ya guys di PvP. Apalagi kalau bountyku bisa sampai 10M ke atas, dan kita udah bisa summon si Beast anjay. Itu target kita untuk sekarang ya, teman-teman. Aku bener-bener pengen untuk bisa summon si Beast. Dan bukan hanya itu guys, kalian lihat di sini fragmentku udah berapa. Fragmentku udah 212.000. Yang mana kita udah bisa buat semua V4 itu gear 5. Tapi ya tetap guys, kalian tahu sendiri kalau mau V4 itu nggak bisa gampang, karena masih banyak yang belum aku kerjain, kayak bunuh docking, baru nyari Mirage Island pada saat full moon. Ya begitulah teman-teman. Tapi perlahan bakal kita gas, dan kita bakal mendapatkan semua V4. Dan semua V4 tersebut sudah gear 5 kita buat, coy. Ayo guys, siapa yang excited untuk itu, coy? Karena jujur guys, nyarik 200.000 fragment ini aku udah capek banget ya. Jadi aku udah bener-bener pengen cepat ini untuk semua V4, anjay. Biar gak sia-sia hasil kerjaku mengumpulkan 200.000 fragment ini, ya kan? Kami udah disuruh ke NPC yang ada di Great Tree, teman-teman. Jadi kami bakal grinding di Great Tree. Aku juga gak tahu Great Tree ini yang mana, tapi kita kerjain aja lah ya, guys. By the way, teman-teman, aku cek di Google, di Great Tree itu ada bos yang namanya Kilo Admiral. Dan bos Kilo Admiral ini ada ngedrop item yang namanya itu Lei. Lei ini adalah rare aksesori yang mana kita bisa dapetin drop chance-nya adalah 10-15%. Jadi selain grinding, aku juga bakal hunting ini drop bos. Karena kalian tahu sendiri guys, aku itu pengoleksi. Jadi aku pengen kumpulin semua item yang ada di Bloxfruit ini, anjay. Ya doain aja guys, aku cepet dapetin drop bosnya, biar aku gak emosi ya kan. Jadi gak usah lama-lama lagi guys, langsung aja kita masuk ke Discord bareng dua temanku, dan kita mulai petualangan kita di Roblox Bloxfruit. Tapi seperti biasa guys, jangan lupa untuk join grup Robloxku dan grup Discordku yang udah aku taruh linknya di deskripsi, karena kita bakal seru-seruan bareng di sana, cuy. Let's go. Halo. Ah, lama lu. Males, cuy. Lama banget anjir. Bacot, bacot. Udah, ayo beli kapal. Kita ke floating turtle dulu. Kita gacha dulu, boy. Ritual dulu sebelum kita grinding, coy. Yuk, yuk, yuk. Gacha dulu, gacha dulu, gacha dulu. Mana tahu beruntung aku dapat leopard, ya kan? Aduh, nggak mungkin, terlalu deh. Berharap, dek. Dek. Gak usah berharap, kok, dek. Dek. Terlalu berharap, dek. Apa, dek? Dek. Dek. Kali ini kalian duluan. Kemarin aku udah duluan, ya. Gak ada, gak ada. Kemarin aku udah duluan, anjir. Gantian, dong. Aku yang duluan, anjing kemarin, cu, sesat. Aku, cu, anjir, lu dulu. Kok lu kagak pernah duluan, lu dulu, anjing. Ada, aku kemarin duluan. Ada, enggak ada, cu, kok enggak pernah duluan. Kau dulu. Jelas. Ayo, cu. Dapat apa? Ya kasih lihat lah. Kasih lihat lah, kasih lihat lah. Lanjut. Kau pan. Ayo pan, kau pan. Kau pan. Oh, kan. Ayo pan, ayo pan. Dengan teori comeback kita yang kedua, guys. Ya. Gak ada comeback kedua, tolol. Comeback ya comeback aja, bodoh. Ya udah, comeback aja, bodoh. Oke, 3, 2, 1. Gas. Kayak enggak mungkin yang bagus sih. Kayaknya nggak mungkin deh. Lu ngefake lu kan? Lu ngefake kan? Lu dari nipu. Mana ngefake ini nggak bisa? Oh my lu god! Lu ngefake lu kan? Itu dari backpack lu tuh kan? Itu dari backpackmu tuh kan? Dari mana, cu? Dari mana aku taruh backpack, cu? Itu dari backpackmu kan? Udahlah, susah lah, cu, punya teman curiga semua kayak gini. Ya masalahnya dulu, lu dulu apresiasi gua. Dulu fenommu kayak gitu, dek. Dulu fenommu kau nipu. Ya, dulu masa kalau hoki lagi kayak gitu kan enggak lah, cu. Wah, parah banget. Jadi kau nggak bisa kami percaya sekarang karena dulu kau nipu, anjir. Iya, itu kan prank bang ini kan. Udahlah, gue kecewa lah. Ah, yaudahlah, cok. Kalau dia beneran dapat soul, guys, aku kena mental aja. Yaudahlah, aku style nekat. Ayolah, ayolah. Masa dia dapat soul, aku dapat yang burik. Ayolah, minimal, minimal do. Ah, kot.
apa? Apa dapetin? Kayak aku kemarin, kayak aku seminggu kemarin. Cocok. Dek. Dek. Sebenarnya gue nggak dapet itu, Dek. Ini gue dapetnya ini, Dek. Oh, kan bener kan? Lu nipu anjir. Anak anjing nih. Ah, menipu ya, ay kerjanya, cok. Penipu tai. Jangan buang-buang waktu, ayo kita langsung udah, ke floating turtle. Yaudah, ayo. Kok ke floating turtle? Kita disuruh ke Great Tree. Great Tree. Ini musuhnya di mana ini? Ya kagak tahu, cok. Tapi tadi aku lihat ada bosnya. Aku juga hunting bosnya nih. Namanya Lay, boss dropnya, coy. Tapi drop rate-nya kecil sih, 10-15%. Iya, kau kecil 10% itu udah besar, idiot. Enggak, maksudku. Oh iya, iya sih, maksudnya besar. Besar. Maksudnya besar. Sabar, sabar. Kita kelilingi dulu lah, dek. 1700, 1000. Berarti sampai berapa nih kilo admiral? 1750. 1750. Paling sampai 1775 kita di sini ya, palingan ya. Yo, iya. Ya enggak sih, palingan. Iya, 75. Di sini ada Marine Commodore, cok. Itu yang 1700. Itu ya, aja kah? Itu. Kenapa? Masih sakit lah namanya musuh, cok. Iya, cok. Ini 1700, musuh yang kedua mana? Kayaknya daerah sini deh. Ih. Pulaunya kecil kali, wak. Pantes kita cuma sampai level 1775 ya di sini, anjir. Bisa jadi. Orang pulaunya kecil, cok. Nah, lihat nih. Nah. Iya, udah muter lagi gitu. Ah, udah muter banget. Kita udah muter lagi. Ini yang level 1725, Marine Rear Admiral di sini yang 1725. Yaelah, jauh banget kayaknya aku grinding yang di 1700 deh. Masih ada satu pulau lagi di sini. Bentar. Bosnya di sini kah? Bosnya di sini, Kak Manis. Lah, kagak anjing, cuma ada chest. Nah, belum spawn nih, idiot. Kita belum kan spawn, masih spawn, kan kita baru ini. Ih, kita belum enggak, menit, harusnya udah spawn, apa? Harusnya udah spawn. Kita belum 20 menit di server, idiot. Oh iya kah? Tapi aku dengar katanya dari sini kalau mau V4 yang paling atas sana. Ah iya, yang mau coba kah? Mau coba lihat kah? Boleh. Ayo tuh naiknya anjing. Bisa pakai budal lah kalau mau naik. Tuh, tinggi kali. Ini yang kemarin pakai dog naik gila ini. Kan ada yang pakai dog naik, cok. Di sini dari sini enggak sih? Naik. Ini tembus ya? Oh, ini enggak tembus, cok. Enggak, cok. Masalahnya ini mau naik lagi, gimana cara naiknya ya? Kayaknya atasnya tembus kok. Iya, ada yang tembus tau gua. Iya, atasnya tembus. Wuh! Aku udah di sini, coy. Aku juga udah sampai nih. Aku udah di sini. Ini. Coba klik. Bisa diklik kan? Ya. Ya. Belum ada akses, dek. Loh, kok aku udah ada dapat akses? Lah. Loh. Wah, pan ninggalin kita, gua. Harusnya kita emang enggak grinding sama dia, gua. Dia curang, gua. Loh, dia kok udah bisa ke sini? Dia curang, gua. Dia kok bisa, nah. Anjing? Kok udah punya kau udah pernah lawan docking ya, pan? Belum pernah kayaknya. Lah. Pan ngecit ku. Lu. Pan ngecit, cok. Aku reset dulu, guys. Aku tinggalkan teman. Pan ngecit, cok. Otomak. Ayo, oi, grinding. Iya, bentar, kocak. Bentar, aku cek Google bosnya enggak di tempat tadi, bosnya di sini. Nah, ini ada terowongan, cok, bosnya di sini. Di pulau sebelah situ. Enggak, sini. Aku udah jadi budak, kalian lihat nih. Ke atas agak, dia di tengah-tengah. Di sini, cok, bosnya, anjir. Nanti di sini dia nge-spawn. Aku tengok Google sih, katanya di sini. Enggak tahu pasti juga sih. Nanti, kan. Nanti ini karena kita belum 20 menit di server kali ya, karena private servernya masih baru. Tapi nanti di sini, pokoknya gitu ya. Oke, jadi sekarang kalian pindah server karena ini serverku. Yo, kalian mau sih? Enggak bisa. Lah. Bisa kayak gitu. Lah, harus kayak biasa ritual kita dulu. Iyalah. Oke, home pimpa. Oke. Ini yang menang stay di sini ya. Yang menang stay di sini ya. Iyalah, yang menang stay di sini lah. Salah, kalau hitam putih misalnya dia keluar putih dulu, dia keluar. Iyalah, yang keluar ya keluar dulu lah, gila lu. Itulah. Oke. 3 2 1. 1. Mampus kau, Zu. Keluar kau. Mampus lu, keluar kintil. Keluar kintil. Ede, cemas gua, Dek. Hah? Oke, bapakmu tuh lihat lagi ini tuh. Keluar cemas ke deh, ah deh. Bacot kalian ya, bacot. Ya udahlah, guys, aku aja lah yang pindah. Kimbe. Hitung dulu, Ju. Ah, gak mau, aku mau langsung. Bodoh. Ayo, hitung. Kita pakai 2 kali XP gak?
pakai lah ya. Pakai aja lah, pakai. Guys, jadi kami bakal pakai 2 kali XP untuk grindingnya, tapi aku enggak tahu 2 kali XP mana yang belum kami pakai. Jadi aku cobak-cobak dulu lah ya, guys. Mana 2 kali XP yang bisa aku pakai ya, cuy? The Great Ace bisa enggak? Bisa langsung anjir. Cocok langsung pakai The Great Ace. Lu udah kirim di Discord belum? Enggak, langsung tulis aja The Great Ace gitu, The Great Ace. Okay, tahu. Langsung 20 menit. What the fuck? First try langsung berhasil, cok. Gue pikir itu udah kita pakai kalau padahal. What the heck? By the way, ini aku ganti fighting style ya, teman-teman. Aku ganti jadi electric karena udah hampir semua fighting style yang aku punya itu masterinya udah 400, kecuali electric ini, teman-teman. Electric ini masih 300. Jadi kita gas aja pakai electric 9 biar masterinya juga naik ke 400, biar nanti kalau aku mau electric claw itu udah bisa, dan kalau aku mau god human juga udah bisa ya, teman-teman. Paling god human kurangnya itu dragon talent ya. Dragon talent atau apa sih yang V2-nya? Dragon talent itu V2 atau V1, Pan? V2. Oh, Dragon Talent V2 kan. Berarti kita tinggal butuh yang namanya Dragon Talent Fighting Style. Abis itu aku udah bisa buat yang namanya God Human, teman-teman. Ya, satu-satulah kita kerjain ya, teman-teman. Kayak ini aku fokusin dulu ke si Electric supaya dia master 400 dan kita naikin level juga. Targetnya itu levelnya 1775 ya, teman-teman. Harusnya di level 1775 kami udah disuruh ke pulau selanjutnya. Ya, semoga lah terkejar dengan 2 kali XP selama 20 menit ya, teman-teman. By the way, kalau kalian nanya Bang Juan kenapa grindingnya ke musuh yang jauh, ternyata tadi pas aku lihat teman-teman musuh yang pertama yang level 1725 musuhnya emang deket dari tempat questnya, cuman jarak musuhnya itu jauh-jauh banget, teman-teman. Jadi aku lebih memilih grinding di sini walaupun posisinya agak jauh daripada tempat misinya, tapi setidaknya musuh-musuhnya itu dekat-dekatan, teman-teman. Jadi kita bisa cepat untuk ngekill musuhnya, paling kita agak jauh dilari aja ya, cuy. Karena ya tempat questnya sama tempat kita mukul-mukul nih bocah-bocah goblok nih agak jauh ya, teman-teman. Jadi ya gitu guys, tips and trick kalau kalian pengen grinding di The Great Tree ya, anjay. Ya bebas sih mau ngikutin cara aku atau enggak, teman-teman, karena menurut aku sih ini udah paling cepet ya, cuy. Jadi kayaknya aku bakal grinding dulu, teman-teman, sampai 2 kali XP-nya habis, dan doain aja kita bisa tembus ke level 1775 ya, teman-teman. Karena aku rasa kalau kalian nemenin aku cuman grinding doang, kalian bakal bosen banget. Itulah mengapa kita akan berjumpa pada saat 2 kali XP-nya udah mau habis, teman-teman. Guys, kayaknya nggak sempet ya, teman-teman, ke 1775. Ini udah sisa 10 detik, 2 kali XP-nya, dan aku masih level 1768. Jadi ya kayaknya nggak sempet. Tapi karena ini sisa cuman 7 level lagi untuk ke 1775, paling aku grinding di boss ya, teman-teman. Sekalian kita hunting boss dropnya. Ya aku tetap berharap first try langsung dapet itu boss drop ya, cuy. Ya ngarep aja dulu kejadian kagak mah belakangan. Tapi sebelum itu aku ada stats point di 126. Kita masukin aja all in ke sword ya, teman-teman. Deder, swordku udah 1854. Sikit lagi udah mau max swordku. By the way, buat kalian yang bilang, "Bang, upgrade defense dulu." Nanti aja guys, kita upgrade defense. Aku pengen swordku itu sakit dulu. Aku pengen swordku itu damage-nya bener-bener sakit gitu loh. Biar enak kalau mau PvP mah, kawan-kawan aku. Darah mah bisa terakhir aja, kawan-kawan. Malah ada si iblis di serverku. Ya Tuhan, ya udah kita bunuh aja ya guys ya. Lumayan duitnya. Sini kau si iblis, ku siksa kau deh. Bisa kah kena ini damage lah, damage. Oh iya, syukur ngedamage ya, teman-teman. Tadi kalau nggak ngedamage aku yang pusing anjir. Ini ngedamage kah? Oke, ngedamage juga. Electrical tackle-nya ngedamage kah? Ngedamage juga, oke. Dark air slash, 2800 juga, anjay. Bam! Mati ya dia, teman-teman. Lumayan, you earn 1 level dan kita dapat 200.000 duit sama 250 fragment. Lumayan banget lah itu ya, teman-teman. Dan ternyata di server ini gak ada bosnya. Jadi aku keliling-keliling dulu ya, teman-teman, ke server lain supaya kita bisa nemu bosnya dan langsung kita bunuh supaya dapat XP dan boss drop-nya, anjay. Percobaan pertama, guys. Semoga langsung dapat boss drop-nya ya, guys ya. Sini kok kilo admiral, berikan aku item drop-mu yang namanya Lei itu. Come on, berikan aku item drop. Guys, darahnya si Kilo Admiral lumayan banyak ya, anjir. Dari tadi aku mukul-mukul gak mati-mati nih orang nih, baru mau mati dan aku gak dapat. Jadi gitu guys, percobaan pertama kita gagal. Semoga di percobaan kedua langsung berhasil ya guys ya. Ayolah Kilo Admiral, di percobaan kedua ini berikan aku Leimu. Ayolah, kasih dulu aku sekali, senang gitu loh. Gak pernah cepat kalau aku grinding-grinding kayak gini. Ayo. Bapak kaulah Kilo Admiral tai. Padahal drop rate-nya itu gede loh ya guys ya. 10-15% dan aku ada 2 kali boss drop. Gak dapet.
percobaan ketiga, tapi di sini ada orang, tapi ya bodo amat, kita bunuh aja juga si Kilo Admiral ya. Kalau bisa kita bunuh dia juga lumayan bounty. Lah ini orang kok kagak bisa kupukul dia ya teman-teman ya. Kayaknya dia enggak aktifin PVP deh. Udahlah aku damage Kilo Admiral-nya aja kali ya. Teori bunuh Kilo Admiral berdua. Ih, sama aja enggak dapat. Guys, ini kalau aku sampai level 1775 masih enggak dapat ya. Ini enggak logis anjir. Soalnya drop rate-nya itu 10 sampai 15% kocak. Ayolah Kilo Admiral, kasihlah aku boss drop-mu anjay. Percobaan keempat. Ayolah Kilo Admiral, kasih aku boss drop-mu biar aku bisa tenang ya. Karena kalau enggak kau kasih boss drop-mu, aku bisa mati penasaran ini ya. Tolong dulu kasih aku boss drop-mu. Ayolah, please. Aku udah level 1775 dan masih enggak dikasih. Ini aku udah sampai level 1775 lo Kilo Admiral, dan aku udah disuruh ke Turtle Adventure Quest Giver anjing. Aku udah disuruh pindah pulau. Ayolah Lei, boss dropnya kasihlah aku Kilo Admiral, boss dropmu yang namanya Lei itu. Aku udah enggak tahu ini percobaan keberapa ya guys ya. Aku udah bodo amat lah ya. Udah kena mental aku, betul udah kena mental aku grinding dia. Karena enggak logis guys, boss drop dia itu 10 sampai 15% loh, dan aku ada 2 kali boss drop. Masa enggak dapet-dapet gitu loh. Enggak logika gitu loh. Ya udah inilah moment of truth, kau kasih aku please. Lay. Aku kena mental Kilo Admiral babi. Ini entah udah percobaan keberapa, aku gak ada tanda-tanda dikasih lei. Bapak Kilo Admiral emang gak ada otak. Teori toksik ini ya guys ya, kita teori toksik. Bapak Kilo Admiral gak ada otak, mamanya juga gak ada otak. Bruh. Teori baik-baik, Kilo Admiral cantik, Bapak Kilo Admiral ganteng, Kilo Admiral dapat suami keren, ganteng dan kaya. Ayolah Kilo Admiral, aku sudah baikin-baikin kamu, kasih aku leimu. Lei. Apa maumu? Apa mau bapakmu? Aku udah bunuh kau berapa kalian. Teori jongkok di kursi ya guys ya. Ini aku lagi jongkok di kursi. Semoga teori jongkok di kursi berhasil guys. Ayolah, teori aku jongkok di kursi, kasih aku leimu Kilo Admiral. Aku udah bunuh kok hampir 10 kali. Ini gak logis ya. Dengan drop rate yang 10-15%, ini tuh gak logika ya kawanku ya. Ini gak logika. Please, teori jongkokku berhasil. Please, teori jongkok. Udah, aku udah enggak mau ngapa-ngapain lagi guys, udah enggak mau pakai teori-teori. Jadi ini kita pakai teori pasrah aja lah. Ini teorinya teori pasrah udah. Karena totalnya aku udah kena mental ya guys. Soalnya ini enggak logika gitu loh. Drop rate-nya dia itu 10 sampai 15% ditambah aku ada 2 kali boss drop. Kalau tadi drop rate-nya cuma 2% atau 5% masih oke. Ini 10 sampai 15%. Ya udahlah Kilo Admiral, enggak usah kok kasih. Aku bilang gak usah kok kasih, sebenarnya aku mau kasih. Guys, ini asli ya guys. Ini kalau aku sampai level 1785 gak dapet juga ya, ini boss dropnya bakal aku cari di offline ya teman-teman. Aku grinding sendiri di offline tanpa aku ada record ya teman-teman. Soalnya ini gak logika cok, 10-15% udah berapa kali ku bunuh dia gak dapet-dapet gitu loh. Intinya ini 1785 aku mentok guys. Abis tuh kalau gak dapet aku bodo amat. Dapet. Terima kasih Tuhan. Dapat juga akhirnya guys babi. Ini rare aksesori loh. Rare aksesori, bukan legendary, bukan mythical. Rare aksesori, drop rate 10-15%. Tapi dapetinnya susah kali anjir. Tapi ya udah guys, akhirnya usaha tidak mengkhianati hasil, cok. Kita dapetin lay-nya ya teman-teman, aksesorinya. Let's go, cok. Hehehe, aku dapet. Hai, cok. Aku dapet. Aku masih
Aku masih percobaan kedua ini. Aku dapet, Cok. Let's go. Gitu. Dari percobaan keberapa? Gak tahu aku. Udah hampir. Gak tahu lah. Aku udah banyak kali aku nyoba. Baru dapet aja. Sipan juga Sipan. Dari tadi nyoba kawan-kawan. Dia juga gak dapet-dapet. Iya, Cok. Astaga, gak dapet lagi. Langsung selesai. Oke, guys. Jadi kami masing-masing udah selesai grinding. Kami semua udah di level 1775 ke atas ya, teman-teman. Jadi kami semua udah disuruh ke Turtle Adventure Quest Giver yang mungkin ada di Floating Turtle. Mungkin di next video kita bakal grinding di Floating Turtle demi mengejar max level ya, kawan-kawan. Tadi yang mengejar boss drop cuman aku sama Pan yang udah dapet lay-nya. Si Eko juga ngejar boss drop dan dia udah bunuh Kilo Admiral sampai 10 kali dan dia gak dapet, teman-teman, itu lay. Jadi aku mau nanya sama kalian, ini bener-bener kah drop rate dari lay itu 10-15%? Soalnya gak logis, guys, kalau 10-15% kami semua ada 2 kali boss drop tapi susah banget dapetinnya, itu gak logika, teman-teman. Coba kalian komen, teman-teman, apakah Google salah kasih informasi tentang drop rate-nya yang 10-15% tersebut, coy. Mastery dari fighting style elektrikku juga udah mastery 400 ya, teman-teman. Jadi mungkin next kita udah bisa gas yang namanya Electric Claw. Karena aku suka banget juga sama Electric Claw, karena teman-temanku bilang bagus banget untuk PvP. Coba kalian komen juga, guys, itu bener atau enggak Electric Claw itu bagus banget untuk PvP. Jadi mungkin sampai sini aja dulu video kita kali ini, teman-teman. Aku harap kalian bener-bener enjoy ya, guys. Jangan lupa juga untuk join grup Robloxku dan grup Discordku yang udah aku taruh linknya di deskripsi, karena kita bakal seru-seruan bareng di sana. Dan di Discordku biasanya banyak giveaway ya, guys, ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Mama kalian orang baik, mama aku orang baik, Eko gak ada mama. Peace out. Subscribe.